atau pengajuan daftar bakal calon oleh partai politik untuk pemilu 2024. Jadi kita evaluasi bersama partai itu ke depan, kemarin itu gimana, terus ke depan harus untuk perbaikan itu harus melakukan apa. Dan teman-teman partai politik juga mengevaluasi KPU dalam agar ini ke depan ketika nanti pengajuan untuk perbaikan ini juga akan berjalan lebih baik daripada yang lalu. Tadi ini ya, apa KPU mau bersurat di beberapa OPD ini terkait dengan identifikasi beberapa bacaleknya ya? Iya, barangkali ada partai politik yang belum menginput sesuai dengan pekerjaan atau statusnya. Barangkali nanti BPD, tetapi di silonnya tidak di input BPD kan. Walaupun itu nanti umpamanya tidak sampai perbaikan, nanti kita tidak mendeteksi, nanti ada tanggapan masyarakat, tapi kita tidak berharap sampai di tanggapan di perbaikan ini sudah terdeteksi begitu. Mungkin di OPD apa aja yang mungkin disurati oleh KPU? Untuk perangkat desa, BPD, kepala desa itu di dinas PMD. Terus untuk yang ASN, baik itu PNS dan P3K itu kita ke IKD. Untuk anggota TNI dan Polri, ke TNI dan Polri. Oh, itu salah satunya. Nah, ini terkait yang menarik adalah termasuk tadi apa yang bertanya soal tentang surat dari rutan itu tadi, yang ditanya seperti apa? Rutan itu kan ada aturan bagi mantan narapidana, yaitu surat keterangannya adalah yang bebas murni. Tadi kalau yang disampaikan dari rutan itu kan ada satu bakal caleg yang ngajukan ke rutan Dura, itu kebetulan kan hanya tempat penitipan aja, yang dia itu kan hasilnya aslinya adalah warga dari rutan yang di Semarang, kemarin dititipkan di Dura. Maka untuk Kabupaten Dura, rutannya tidak bisa menerangkan yang bebas murni, tapi menerangkan bahwa ini pernah menjadi penghuni. Dan itu yang nanti yang mengeluarkan adalah rutannya di Semarang. Oke. Nah, ini ya, berarti harapannya dari Fervin ini, dari persiapan Fervin ini. Oh, Fermin. Fermin ya. Itu seperti apa? Kita akan melakukan Fermin di hari-hari ini, bahwa karena memang ada beberapa data itu yang dikecualikan di Undang-Undang Informasi Publik, itu Undang-Undang 14 tahun 2018, data diri, surat keterangan kesehatan dan lain sebagainya itu, maka kita tidak bisa menyampaikan itu terhadap publik, termasuk teman-teman media. Jadi nanti umpamanya teman-teman media itu mau liput ya hanya melihat dari, karena ini rencana mau kita karantina di ruangan khusus untuk teman-teman yang melakukan verifikasi ini. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.